Thank you.
tolong kami yang di terminal ini juga ditanya Pak. Kayak yang cerita demo itu kan orang-orang luar semua Pak. Istilahnya orang luar kami anggap tamu. Tak mungkin tamu itu lebih mengerti daripada kami yang tinggal di sini. Tamu-tamu ya sedang bertahan di sini Pak. Jangan berdua di yang baik karena banyak isi-isi mereka yang berpengaruh yang yang kedua masalah di terminal ini banyak yang belum terlaksana yang disebabkan oleh kekurangan tanah. Jadi fasilitas ya, fasilitas seperti toilet informasi segala macam lampu-lampu. Saya dapat informasi itu kan itu biaya Pak. Jadi sebetulnya biaya ini dari mana itu? Nah, jadi dari negara. Dari negara ya. Kalau mau dari negara, mumpung Bapak di sini kan, nah, kami berharap Pak, mudah-mudahan cepat terlaksana istilahnya mana yang bisa diperbaiki. Kita harus beda. Kedua, saya tahu banyak ya, belum terpajak. Ya, tapi ya, kita cari solusinya. Ya, salah satunya, lapor ke pimpinannya. Gimana? Jakarta, panjang Pak. Nanti bisa beda-beda waktu enggak apa-apa. Dan yang penting sampai Pak. Pak itu. Nah, Pak ini tetap ya. Nanti kita bikin itu buat berdoa, nyawa dan sepakatan dunia. Nyawa ini ngomong dulu. Makanya nanti biar di koordinir oleh Pak Ibu. Sudah legal, apa? Yang belum, kita cari solusinya. Untuk menandingi ilegal tadi. Ya. Jadi kita kerja sama yang baik. Untuk yang dipulih tadi, akan kami bawa ke pusat. Berikan waktu menventarisir. Tolong datanya sampaikan ke Pak Indri. Pintu saja Pak Indri. Apa-apa masalahnya sampaikan ke Pak Indri.